Anak kucing kapuk memanggil-manggil saudaranya. Biasanya ketika dipanggil, saudara-saudaranya langsung menjawab. Tapi kali ini tidak ada jawaban. Anak kucing kapuk mencari ke sana kemari. Apakah saudaranya bermain di taman? Dia panggil-panggil, tidak ada jawaban. Biasanya anak kucing Mochi dan anak kucing Oyster bermain-main di taman. Tapi kali ini dia mencari di taman, tidak didapatinya saudara-saudaranya itu. Dia manggil-manggil lagi, dia mencari ke sana kemari. Tetapi tidak ada. Dengan wajah sedih, akhirnya anak kucing kapuk diam. Snow, si induk kucing, juga terlihat lesu dan dia berbaring di bawah kolam ikan. Wajahnya terlihat sedih. Sepertinya banyak hal yang Snow pikirkan. Es, si kucing abu-abu, juga berada di taman dan dia berbaring di bawah rimbunan pohon. Dia, Es, juga terlihat tidak gembira. Sebenarnya ada apa? Kenapa kucing-kucing di rumah ini terlihat lesu dan tidak bergairah? Anak kucing kapuk masih juga mencari saudara-saudaranya. Saya juga sedih melihat kapuk merasa kesepian. Ya, hari ini anak kucing Mochi menyusul saudaranya anak kucing Oyster pergi meninggalkan anak kucing kapuk, meninggalkan Snow dan Es. Mochi dan Oyster melewati jembatan pelangi dan mereka bertemu di sana. Anak kucing kapuk, kamu harus tetap kuat ya, kamu harus tetap sehat sehingga dewasa. Terima kasih Oyster yang telah mewarnai hidupku. Terima kasih sahabat kucing Sabetian Animals. Kita bertemu kembali di video berikutnya dengan kucing lucu lainnya.